Oh, sulit kok mati duluan. Wah. Amun, Bang. Jangan dimasukin ntar kalau keluar aja. Bisa, itu kan ini. Ya gua sih juga bisa kan seperti ini. Terus saya terus sakit. Oh, konyol. Ajarin orang di sini nih. Oh, lampunya nggak terang ya? Ma, lampunya apa ya? Apalah. Sini ya, Om. Sini dulu, sini dulu. Duduk dulu. Tadi kamu ngomong apa sama saya? Kasih selang. Kamu belum ngomong sama saya? Ya belum. Kamu ngomongnya apa? Kamu mau masak kan ganti selangnya ada gitu ya. Iya kan belum dipasangin. Bukan, kamu tadi ngomong begini, ngomongnya saya sih nunggu aja kayak gitu, benar? Iya. Nah kalau saya lupa bagaimana? Ya tungguin sampai ingat. Kalau nggak ingat juga ya baru. Harusnya kamu tuh ingetin. Oh ini gimana sih? Kamu ingetin. Coba sekarang belajar kamu ingetin saya. Jadi sabar gitu, kadang-kadang kalau jawab sebelir. Ya bukan, saya belum jawab, jangan ngomong begitu dulu. Kalau lagi pegang HP, itu kamu jawaban gitu, sabar lah pak. Makanya gimana dulu, sampai itu berhenti dulu. Lagi gituin laptop soalnya. Memang benar kata orang. Perempuan salah benar-benar. Benar-benar salah, benar. Ya. Sekarang kau coba latihan ngomong, coba. Pak, ini tolong nih gantiin, udah 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun lebih ya. Selangnya mana? Itu udah disediain. Kamu harus cari obeng min tang. Tangnya dahan. Obeng min di mana ini? Coba cari. Beli dulu kalau nggak ada, dari kan lama. Nggak bisa obeng plus, ini bisanya obeng min. Oh, suruh belajar ngingetin. Oh, diam cuma ngomong. Hei, jamin nunggu aja. Iya, orang lagi sibuk main apa ya? Saya sih maunya nunggu aja, nunggu gas lu. Itu namanya pengertian, oh bapaknya lagi sibuk. Pengertian kepala lu peyang. Coba sekarang kau ngomong belajar, ngingetin saya coba. Apa sih pak, itu selang katanya mau diganti gitu. Bukan, kau harus ngomongnya lebih bijaksana. Bijaksana gimana ini, sih? Coba ngomong pak, ini selang. Mau papa yang ganti apa aku aja gitu coba ngomong. Oh ya udah pak. Apa? Ini selang. Ini papa mau yang ganti apa aku aja karena aku nggak bisa papa aja. Ngesel lu. Ada kedekat copot giginya nanti. Entah, dah. Oh, ini bukan apa-apa. Kan berarti itu dimasukin doang ya? Ya dimasukin yang penting masuk kan nanti pas keluar kan enak. Enggak. Oh berarti ini ada selang ya sih? Oh enggak ada ya. Gak ada selangnya, bewong itu selang semua. Ini nih cincinnya. Oh maksudnya cincinnya adalah. Sudah 10 tahun. Regulatornya udah kayak regulator milik ini Pirates. Kayak ini banyak apa namanya ini karang, tapi ini bagus loh, ini merek apa dulu nggak tahu. Aduh bingung, baru udah kancret.
kesempatan ini. Kena karat ini ketutupan. Ini harus begitu tuh pegangin. Jalan-jalan sakit tahu yang benar kenapa? Masukkan nyik gitu suaranya. Biasa semprot. Semprotnya licin lah. Maksudnya kan lubangnya doang yang karat. Kalau kelamaan nggak dimasukin, nggak diopok-opok begini memang. Saya pernah pas lihat buset. Putih semua gara-gara lama-lama gak dimasukin gak ada opok-opok, putih semua begitu ditarik nempel semua putih-putihnya sama yang masuk bukan dempet. Terus regulator ganti juga. Loh kok ikut muter gimana sih? Megang yang kuat dong. Megang yang lemes aja kuat. Kemana? Oh, kemana megang baterai baru ya? Tuh. Ini kan di sini biasanya ada pentolannya. Kayak kepala ini. Jadi tarik enggak bisa. Ini harus dirobek segini, segini. Jadi kok mesti ambil cutter. Itu bisa enggak, Pak? Coba ini. Ini gunting, bajingan. Ada pisau kamu dan ini mana ada pisau itu mah tahu dua-duanya gunting kok. Tapi masih bagus kan. Berarti kertas sebelah sana doang. Kayak gini aja minta ganti. Cepetan, Suwen. Sabarnya apa? Udah perlu dipegangin. Ini masih bagus tergolong mas sebetulnya. Sebelah sorotan yang dekat kompornya yang. Tapi nggak apa-apa lah karena udah lama ganti. Potong ya harusnya. Oh, saya dulu aja, bini saya 5 tahun ganti dulu. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Potong doang bisa ya berarti ya? Bisa, tapi kalau rumahnya kayak gini enggak apa-apa. Soalnya bolong. Kok beli tisu gini kok kayak potong gini ya? Aku lagi. Siapa itu, Ma? Pembersih, Ma. Alot ya. Begitu kalau kerja sama nyuruh saya diusung balik. Jadi ini apa ya? Wedi. Yaudah ini. Bukan sebenarnya. Ini sudah. Saya tanda karat itu. Sudah habis itu. Gak ada itu aneh lagi, kepalanya. Iya. Oh, ini degreser itu buat ini. Buat ngirat nih. Fungsinya buat ngilangin panas. Kan kotoran minyak. Ini kan nggak ada karetnya kan? Fungsinya menghilangkan ini semacam kayak minyak itu, kalau misalnya sisa-sisa oli,
kok salah ambil sebetulnya, tapi enggak apa-apa lah. Daripada bolak-balik mulu. Kasihan. Wajar juga. Ya, malah ngerti. Kamu kan bisa baca. Itu kan permainan laki-laki. Makanya waktu sekolah tuh suruh baca-baca. Itu beda jurusan. Nih, kan baca tuh tulisannya ya kan. Get away from that, sebarak kau pen-pelan lakot sepaket no smoking to soro soprai on open plum dot. Oh, ini kan ya yang S2 kan S1 is you read the engine to run off on the pull over kau belajar jujur bahasanya. Ya utuh deh segini Marilang, tapi ya ini kotorannya tuh. Saya pengen tahu ini dulu saya beli merek apa sih. Ini tuh beli kan di Kecamatan 5 kalau gak salah. Iya, Kecamatan 5 ya. Kecamatan jalan ke sana. Kecamatan 5 apa Teluk Kong? Kecamatan 5 itu kan waktu masih ngontrak di sana. Tempat kita beli TV juga di sana ya. Iya. Beli TV sih bawanya pakai apa dulu? Mak lah bawa. Bawa pulang. Oh, bawa pulang. Kamu sendiri kan. Lupa apa ya bokong. Kok bisa bokong TV? Dari musim peluk mata di pagi-pagi rumah di gedor-gedor pintu depan duduk saya diem-diem aja. Kenal sih ya kakek lagi sekarat suruh panggil anak-anaknya, nomornya malah gak ada, saya jawab iya nanti gitu. Saya kalau suruh panggil tuh kadang-kadang gak mau karena anak-anaknya ini pada gak respect sama orang tuanya. Jujur aja saya tuh malu kalau telepon begitu, udah telepon begitu saya ikut kesel, namanya orang tua udah sakit-sakitan pada bertahun-tahun pada nggak datang. Tuh malah justru bapaknya kayaknya ya nanti kalau misalnya sudah mati betul baru ditelepon nih mau pada datang apa tidak, ini mau diurusin ada duit kan buat beli kain gak. Insya Allah ada. Soalnya dulu saya juga ngomong nih, ya kalau saya diingetin ya. Kalau mana nanya pada gak ngurus nih, nanti yang ngurus nih deket lah. Kotoran, harus dikeluarin kotoran itu. Di sini dicatat dua doang lagi. Kira biasanya minta satu dikasih dua, ogah itu. Biasanya. Nggak beranjak. Kalau aku lihat, setiap hari disuruh liatin kakek dari sana. Gimana? Udah sana? Itu baru saja kakek disuruh sana ya. Tapi kamu lihat sendiri sama kakeknya. Dia itu sendiri tuh. Iya, emang tadi Tiara suruh balik juga. Aduh. Nah, iya, dua kali ya kan ngomong modal mandiri ngambil apa, nggak beranjak-beranjak. Kalau tanya tetangga kenapa mundar mandir mulu kakeknya sekarat gitu. Tapi nggak mati-mati gitu. Larang. Ngomongnya ceplos. Nah dulu itu dia itu sudah berak-berak di lantai, saya pun sudah bersihkan ya. Baunya masalah, habis itu saya nggak doyan makan 3 hari 3 malam. Lidi. Jangan, nggak sempat, lidinya malah kotorannya. Nah ini baru, tadi nggak mau. Kan tertutup. Bau ya.
Allah ininya itu. Bagus maksudnya. Oh, saya coba aja gini. Tapi jalannya gede kan? Ini jalannya gede. Iya. Kita pasang aja, mulai yang baru. Kita niatin sun pasang selang baru ya. Nggak tahu sih. Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun lebih soalnya sebenarnya. Ganti, harusnya ganti 5 tahun sekali gitu ya. Ini udah 10 tahun lebih, jadi nanti kegunting lagi bolong. Begini aja soalnya ya. Gak usah ikutin aturan yang ada. Kita pakai aturan sendiri aja. Begini aja. Kita gak bisa dibuka. Dilem ternyata ini. Ini yang bikin tuh garansinya 1 tahun udah pakai tuh. Makanya jualan begini ini kalau nggak sanggup-sanggup modalnya bangkrut. Nah kalau ini ganti 10 tahun sekali lo modal pas-pasan modal utang mungkin. Terus jualannya peralatan elektronik yang orang gantinya jarang-jarang. Elah, 10 tahun kemudian baru beli, pas sama pelanggan sudah beda. Yang jualan udah anaknya. Kemarin saya beli sama Koro. Wah itu sudah pensiun ya. Sudah di peti mati. Kan waktu jualan udah tua. Aduh. Yang kesana sudah lain orang muda. Oh ternyata sudah pensiun. Begitu. Ada seratnya gak sih? Langsung aja sambil ngit ya. Kalau juga ini kertas juga, jadi ada dicoba dulu ini. Tidak. Sama aja itu sama-sama. Ininya, itunya. Itu sama. Coba kau tiup. Benar-benar ditiup. Oh sulit ditiup, kok nggak tiup duluan? Wah, kamu nih duluan. Sama. Laki-laki apa soalnya kerjaimu seperti itu? Makanya kalau kau tahu laki-laki suka ngerjain. Oh ini ya nah. Kuduk. NRP. Gak bulat ya. Ini nggak bulat tuh, ngasih sih susah. Potong sebulat dulu. Di packingnya ini sih, kita kok harusnya di bagian ini dikasih semacam kayak mana cincinnya tadi? Pas, cakep lagi. Jangan dimasukin nuntar kok keluar aja. Bisa, itu enggak. Kan ini. Ya bos ini juga bisa serat sebetulnya nih. Kayak gini. Terus saya terus sakit. Oh, konyol. Sakit. Sakit masih diterusin aja, diem-diem aja gak ditarik. Nunggu enaknya biasanya kalau kayak gitu. Nih cincin 10 gram ini. Sini-sini apa ini? Perempuan tuh gitu bilang sakit-sakit. Tapi dia tidak mau meronta, maksudnya istilahnya meronta minta lepas. Malah makin diam. Nah ini makin diam tuh di ini enggak, di apa ya? Dikeluarin enggak, malah enggak.
Nah, waktu itu saya tanya, ada kamu kok nggak tarik mundur gitu biar copot? Pengen pengertian laki-lakinya aja. Lagi nunggu enaknya dari tadi sakit. Aduh. Jatuh, Mak. Nah, jelek nih tangginya nih. Udah dol. Tenaganya terlalu gede sih. Kita langsung aja beginilah. Polo. Ini aja yang bekasnya tarik dikit. Jangan tanya kenapa tempatnya begini, ini memang begini. Suka yang begini-gini, alami. Ini bawahnya pakai apa namanya? Puffling aja. Kalau wastafel di dalam. Supaya ini, soalnya kalau masak dia blecetan, pleset, keceduk, jadi semuanya tuh dibuat segampang-gampangnya aja. Alamak lagi jepitannya malah kok mainin mulu lho, mau dipasang di sini pasang kok gak ada. Gimana sih? Alot kan? Mau dipakai buat cincinnya nih gak apa-apa gitu. Aduh, dibuka itu kasih. Masih ada isinya gak? Aduh. Sebenarnya nggak ada itu ada kater. Sini mikir kok terluka malah repot. Aduh. Ada karetnya di sini mak. Kamu juga kan begini sih pada jualan nggak ada karetnya begini. Iya makanya. Main begitu juga. Ya, di sini pada dinin dulu sih. Di sini akhir ini. Coba langsung bisa enggak? Saya nggak tahu deh. Imposter. Pasti mempos. Ini dekatin sini ya? Dalamnya. Dalamnya kan kayak biasa dulu kan? Ya iya. Jadi yang kecil dong. Kayak begitu. Ini gak pernah gak dikaretin, pasti dikaretin. Jadi kan karetnya mesti dipotong loh. Kamu potong gak? Gak potong lah, itu kayak kurang gelang. Kalau lapar tuh berisik banget tuh. Atau nggak males sih, nggak bisa tidur lagi ada burung di situ. Kenapa mak kita tidur aja lah burung mahal-mahal, kayak ayam mahal-mahal. Nah, dipikirin amat. Oh, dicolong uang apa itu? Colong hilang. Udah kesenangan hilang. Ya nyolong aja ke pater. Daripada aja ada kepada ini mah. Dengan sosial parah ya. Ya daripada ini. Yang rata di atas apa di bawah sih? Yang rata di atas dong. Menurut lu balik pulang gitu. Iya lah kasar kayak biasa kalau kamu tuh nggak dikulum dulu baru dimasukin. Isinya separuh kalau di sini ya bisa di sana aja mah kok kemari ini cadangan satu ini lagi masuknya.
Oke, udah. Tuh, isinya cuma di kalau kan hijau. Iya. Hijaunya habis. Hijaunya habis. Terus sama pul hijau. Enggak begitu. Ini kau beresin ya, sebagai connect gitu ya. Kau beresin, rapiin. Tuh ya. Semua balikin alat ke tempat semula. Ya. Berarti itu selangnya kalau siapa ada kerjaan lain? Iba. Apa? Itu di belakang. Apa? Selangnya kalau di belakang. Itu satu selang terus itu atau? Yang sebenarnya itu udah dibuang sudah tidak apa ya? Ya? Iya itu dibuang lah itu masuk sampah tidak apa? Lah iya. Dah. Mau masak? Bilang makasih. Ya lupa. Terima kasih papa saya. Beresin tuh.